Kelas ini benar-benar membosankan. Kura-kura ninjaku akan membuatnya lebih seru. Apakah ada binatang di dalam kelas ini? Aduh, kau menggigitku. Ayo kita buat pertunjukan. Ini mudah sekali. Ibu, ayah, sayang, apa kau melakukannya lagi? Perilakumu di sekolah ini sudah benar-benar keterlaluan. Oh, ada uang $1. Celanaku, ini sangat memalukan. Apa kalian lihat itu? Menjijikan. Lelucon ini membuatku merasa terhina, Kate, dalam masalah yang sangat besar. Apa masalahnya? Itu kan hanya kertas. Mengepel bisa menjadi sangat manis. Kau tertangkap lagi, Catherine. Dia menuangkan cola ke dalam ember tukang bersih-bersih. Seluruh sekolah ini jadi lengket karenanya. Aku mau keluar sebentar. Makan siang sudah siap. Hari ini kami memasak sup. Aku tidak mau makan itu. Siapa yang peduli? Ini semua kan organik. Yorick yang malang. Dia sudah melalui begitu banyak hal. Kate, ayo keluar. Bapak ingin bicara dengan orang tuamu. Aku punya rencana. Kalian harus bisa mengubah Kate. Jadi sebaiknya kalian tinggal di sekolah. Bagaimana menurutmu, sayang? Sayang, kita harus mengatakan iya. Sepakat. Hah? Ibu, ayah, kalian sedang apa di sini? Selamat pagi, sayang. Kami membuatkanmu sarapan. Ayo, makanlah. Ini kan kesukaanmu. Ini, bersihkan remah-remahnya. Jangan ganggu aku. Kenapa kalian ada di sini? Ini catatan dari kepala sekolah. Dia yang meminta kami untuk pindah ke sekolahmu. Ini adalah bencana. Kate, apa kau sibuk malam ini? Halo, sayang. Ibu mencuci pakaianmu. Biar ibu gantung. Pasti ada tali di sekitar sini. Oh, ketemu. Pegang ini. Ini adalah milikku. Terima kasih. Sama-sama, sayang. Kate, pegang yang lurus. Ini dia. Iu, berapa lama ini tidak dicuci? Ini akan masuk ke cucian berikutnya. Oh, hai teman-temannya Kate. Ini foto Kate berusia 7 tahun. Dia selalu terlihat sangat manis. Suatu waktu, dia menggigit Santa. Ada apa ini? Oh tidak, jangan album foto. Minggirlah semuanya, biar aku lihat. Kate, sekarang kami tahu semua kebenaran tentangmu. Sayang, kami menunjukkan foto bayimu pada mereka. Sudah cukup. Album ini harus dihancurkan. Kate? Ya, terserah. Aku masih punya banyak foto di ponselku ini. Lukisan ini harus diganti. Yang lama tidak cocok kalau berada di sini. Hah? Bagaimana bisa tergantung di sini? Tidak masalah. Paku akan menyelamatkan Harry. Tolong, hentikan. Bagus, teman-teman. Ayo nyalakan senter kalian. Sayang, kau tampak terisi penuh. Ayo kita ke ruangan perawat. Hari ini tanggal 13 Mei. Ayo kita mulai. Apa? 13 Mei? Kedengarannya tidak asing. Oh tidak, ini ulang tahun pernikahan kami. Aku benar-benar lupa. Aku harus bersiap-siap. Pakai jas. Bagus. Maaf, bisakah kau pindah? Aku butuh meja ini.
Suasana romantis sudah. Sayang, selamat ulang tahun pernikahan. Kejutan. Oh sayang, ternyata kau ingat. Kau menyewa sebuah band. Terima kasih. Ini percuma saja. Hei, tunggu dulu. Apa yang kau lakukan? Kelas ini sudah sangat lama tidak dibersihkan. Tapi kami sedang belajar. Ups, maafkan aku ya. Sekarang pergilah, aku mohon. Dan bawa penyedot debumu itu. Oke, Kate, majulah ke papan tulis. Aku? Ya, baiklah. Ini kapurnya, selesaikan persamaannya. Di sini banyak sekali debunya. Aku sudah selesai. Ini kapurnya. Kate, kenapa papannya kosong? Sekarang Bapak akan memberimu nilai F. Sebenarnya dari mana asal asap ini? Kebakaran? Apa kita semua akan terbakar? Aku memanggang kue. Nikmatilah, mumpung kue ini masih hangat. Terima kasih. Ibu, hentikan. Satu kue saja, Kate. Apa aku boleh minta resep kuemu yang enak ini? Tentu saja, silakan tulis. 2 cangkir tepung. Pulpen merahnya habis. Oh, aku bisa bantu. Saus tomat ini semerah pulpen. Nilainya sudah selesai. Wow, terima kasih ya. Ini kelas seni. Kami akan melukis dewa-dewa Yunani. Oh tidak, jangan yang ini. Selamat semuanya, kalian punya model baru. Aku terlahir untuk jadi dewa. Sudah cukup, tidak ada lagi seni. Jika aku mulai bersikap baik, orang tuaku tidak akan diminta tinggal di sekolah lagi. Maafkan aku. Tolong, jangan pukul aku. Ini buku-bukumu? Dan itu saja, ini seperti bukan dirimu. Kate, apa kau baik-baik saja? Aku hanya ingin membantumu. Siapa yang bisa mengerjakan ini? Kate? 30. Kau benar. Bagus sekali. Kau dapat nilai A+. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Apa ada sesuatu di punggungku? Lihat baik-baik. Tidak ada. Aku bagaimana? Ini benar-benar mencurigakan. Catherine, bawa semua buku ini ke kantor Bapak. Terima kasih. Baiklah, Pak. Itu tanaman kesayangan Pak Kepala Sekolah. Kabur! Kate, apa yang terjadi di dalam? Oh, tidak. Di mana tanamanku? Mirabella, kau ada di mana? Oh tidak, Mirabella. Siapa yang menjatuhkanmu? Aku tidak akan memberi ampun padanya. Kate, kau menjatuhkan tanaman kesayanganku. Itu tidak termaafkan. Kau harus... Pak Kepala Sekolah, kami pelakunya. Kita harus bicara tentang perilaku anak-anak kalian. Kakek, nenek, ini tidak bisa diterima. Sekarang kami semua pindah ke sekolah ini. Seperti satu keluarga besar yang bahagia.